Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa ajma'in. Amma ba'du. Fa ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Sidang Jumat rahimakumullah Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, khususnya rahmat iman, rahmat Islam, dan rahmat kesehatan kepada kita semua. Sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid kita tercinta ini. Pada kesempatan ini, Khotib juga tidak lupa mengajak kepada diri khotib dan pada kita semua jamaah rahimakumullah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita termasuk manusia-manusia yang beruntung. Jamaah yang kami hormati, dalam tiga hari terakhir ini kita membaca, menyaksikan seluruh media masa di dunia, khususnya Indonesia dipenuhi berita mengenai wafatnya pimpinan Hamas, Ismail Haniyah, yang meninggal, yang wafat eh, karena serangan. Yang dilakukan oleh Zionis Israel pada saat beliau berkunjung ke negeri Iran, bagaimana reaksi dunia, reaksi pemerintah Indonesia, reaksi umat Islam, dalam hal ini diwakili ormas Islam, kita semua telah membaca di media secara umum reaksi baik pemerintah maupun ormas Islam mengecam pembunuhan tokoh Hamas tersebut dan mengharapkan ya agar kita umat Islam dan masyarakat internasional bekerja sama untuk bersama-sama mendukung Palestina dalam melanjutkan perjuangan mencapai kemerdekaan. Ormas-ormas Islam termasuk Muhammadiyah telah menyatakan menyampaikan pernyataan yang intinya antara lain bahwa Syahid Ismail Haniyeh adalah pejuang kemerdekaan Palestina yang berjuang sejak muda untuk bersama-sama rakyat Palestina membebaskan negerinya dari penjajahan Israel, jadi sikap dunia, khususnya dunia Islam, termasuk pemerintahan Indonesia, ormas Islam di Indonesia, sudah jelas yaitu mengecam apa yang dilakukan oleh Israel selama ini merupakan kedoliman yang harus diakhiri. Apa yang dilakukan oleh Israel adalah kedoliman yang nyata dan besar. Ladul Mun Adim. Baik ditinjau dari segi konstitusi Indonesia, dari segi ajaran Islam, maupun dari segi hukum internasional. Dari segi hukum internasional kita melihat paling tidak ada kejahatan besar yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap Palestina. Yang pertama adalah kejahatan agresi yang dilakukan sejak pemerintah Inggris mengeluarkan deklarasi yaitu deklarasi Balfour tahun 1918. Di situ dengan deklarasi tersebut kemudian orang-orang Zionis memberi seakan-akan diberi blank check oleh pemerintah Inggris untuk berbondong-bondong menyerbu atau melakukan agresi ke Palestina. Sejak itu mereka mulai menduduki tanah-tanah yang sampai sekarang terus meluas eh, termasuk di West Bank atau tepi barat Sungai Yordan sampai ke Gaza yang sekarang menghadapi serangan eh, dan juga pendudukan dan penghancuran oleh Israel. Itu yang pertama, kejahatan agresi yang jelas menurut piagam PBB menurut hukum internasional adalah suatu kejahatan yang harus di, eh, ditentang oleh umat di seluruh dunia. Kemudian, kejahatan kedua jelas, yaitu penjajahan yang dilakukan oleh Israel sampai saat ini. Dalam sistem penjajahan itu, ada sistem diskriminasi. Seperti kita di Indonesia selama dijajah oleh Belanda mengalami diskriminasi. Penjajah sebagai penguasa menerapkan hukum yang berbeda. Yang penguasa merupakan warga negara kelas 1. Sedangkan yang dikuasai merupakan warga negara kelas 2. Itu juga sama di Palestina sekarang ini. Yaitu pemerintah Israel di mana menetapkan warga negara Yahudi adalah warga negara kelas 1 sedangkan warga negara lain ya bangsa Palestina merupakan warga negara kelas 2 ini dampaknya sangat jelas selain penderitaan yang bisa diukur adalah dari segi ekonomi dari segi GDP sangat jomplang sang perbedaan antara Israel dan tepi barat serta Gaza. Menurut statistik, GDP Israel saat ini telah melampaui 50 ribu US dollar per kapita per tahun per orang ini, ya, 50 ribu US dollar. Sementara GDP Palestina itu hanya 3 ribu per kapita per tahun. Jadi sangat jumlah. Ya. Berarti pendapatan per kapita kekayaan orang-orang Yahudi itu hampir 20 kali kekayaan orang-orang Palestina. Ini tolok ukur yang jelas di depan mata kita, menunjukkan adanya sistem apartheid, diskriminasi tadi. Makanya eh tidak salah kalau Jimmy Carter, mantan presiden Amerika menulis dalam bukunya Peace Not Apartheid. Jadi yang diinginkan dunia itu adalah perdamaian tapi bukan apartheid. Tapi sayang Jimmy Carter menulis setelah beliau tidak jadi presiden sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian kejahatan yang ketiga dan ini terakhir nih, mudah-mudahan terakhir nih, Yang terjadi di Gaza merupakan kejahatan yang sangat luar biasa yang eh, sering disebut sebagai genosida. Genosida itu penghancuran massal, pembasmian secara massal di mana kita sudah tahu semua sekitar 40.000 Rakyat Gaza telah meninggal, kebanyakan perempuan dan anak-anak. Kemudian sekitar 100 ribu luka-luka dan mereka sangat menderita karena di embargo obat-obat, makanan, air, bahkan air pun juga e, bendungan juga dihancurkan. Jadi ini benar-benar upaya untuk membasmi rakyat Palestina yang ada di Gaza. Kemudian 80 persen dari rumah, infrastruktur dan fasilitas untuk pengobatan, fasilitas ibadah itu juga hancur. Ini semua menunjukkan bahwa yang terakhir yang dilakukan oleh di Israel di Gaza itu merupakan kombinasi dari agresi dari penjajahan dan dari upaya genosida, jadi merupakan kejahatan kemanusiaan atau uh, crime against humanity yang merupakan puncak dari segala kejahatan. Namun meskipun kejahatan Israel telah pada puncaknya dan masyarakat internasional sudah mengecam, PBB sudah menegaskan bahwa ini merupakan kejahatan yang sulit ditolerir. Kemudian International Court of Justice telah menyatakan bahwa pendudukan Israel di tepi barat Sungai Yordan di Gaza merupakan hal yang ilegal yang tidak sah dari segi hukum internasional. Kemudian International Criminal Court telah menyatakan bahwa Netanyahu dan e, jenderalnya adalah pelaku kejahatan internasional, pelanggar HAM yang terbesar dan harus ditangkap. Namun, kenyataannya tidak ada satupun yang bisa menangkap ini karena didukung oleh satu negara superpower yang sangat e, kuat dari segi... E, Baik ekonomi maupun dari segi militer, melihat apa yang dilakukan oleh Israel tersebut, ini kita bagi umat Islam. Mari kita muhasabah, kita menghitung diri kita sendiri. Ini merupakan ujian sekaligus tantangan bagi kita semua, paling tidak ada tiga ujian atau tantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, yaitu yang pertama, ini merupakan ujian bagi keimanan kita, sebagaimana uh, dalam hadis sampaikan, "Maro minkum mungkaron fal yuhoyir biyatihi wa illam Il wa illam yastati fabiqol bihi wa iman Barang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah merubah dengan tangannya ini puncaknya dan ini harus sebetulnya dilak harus dilakukan oleh para penguasa negara-negara Islam yang tergabung dalam organisasi kerjasama Islam yang jumlahnya 57 negara. Namun kita melihat semua 57 negara yang tergabung dalam organisasi Konferensi Islam seakan-akan tidak berkutik menghadapi kejahatan dan kedoliman Israel ini jadi ini ujian untuk yang eh, mempunyai tangan mempunyai kekuasaan militer, untuk bisa melawan kejahatan namun sayangnya eh, sampai sekarang belum ada satu pun ada yaitu Hamas, kemudian Hezbollah, kemudian Houthi dan Iran yang siap untuk menggunakan tangan melawan Israel. Namun tentu saja kekuatan mereka sangat terbatas menghadapi Israel yang didukung oleh kekuatan superpower yang luar biasa tersebut. Kemudian uh, ujian yang kedua, ujian solidaritas Islam. Ini bisa kita lihat dari surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faaslihu baina akhwaikum. Muslim atau mukmin itu adalah bersaudara. Hendaknya kita merukunkan di antara saudara kita. Namun kenyataannya sampai saat ini kita belum bisa membuat ukhuwah Islamiyah menjadi solid. Memang alhamdulillah kita telah bisa membuat organisasi kerjasama Islam atau OIC itu sejak tahun 1969. Namun kalau melihat kapasitasnya masih terbatas bahkan untuk mendamaikan saudara-saudaranya negara-negara yang berkonflik satu sama lain belum bisa. Kita menyaksikan yang bisa mendamaikan dua negara Islam, dua entitas Islam malah bukan negara Islam tapi negara komunis, yaitu kasus mengenai bagaimana mendamaikan Iran dan Saudi Arabia yang dinamakan oleh yang didamaikan oleh RRC yang notabene negara komunis. Kemudian terakhir kita menyaksikan Hamas dan Fatah didamaikan juga oleh RRC. Jadi ini membuat kita harus mawas diri. Kita perlu harus memperkuat diri bagaimana uh, Allah bisa meridai kita kalau kita bisa belum bisa lulus dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang ketiga adalah ujian dalam lomba meraih keunggulan. Ini kita bisa bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah 148. Bismillahirrahmanirrahim. Wali kulli huwa Dari setiap umat ada kiblatnya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Umat di sini, kalau dalam hubungan internasional, kita samakan dengan negara. Dari setiap negara ada tujuan masing-masing. Kita melihat tujuan Israel adalah untuk menduduki wilayah Palestina, bahkan dalam grand design mereka. Wilayahnya adalah from river to river, dari satu sungai ke sungai yang lain, yaitu Sungai Nil, di barat sampai Sungai Efrat di timur. Jadi dari grand design mereka itu wilayahnya akan mencakup Mesir sekarang sampai Irak di timur. Kemudian di utara, di Syria, kemudian di selatan sampai sebagian Arab Saudi termasuk kota Madinah. Tapi negara-negara muslim, negara-negara Arab khususnya belum sadar. Bahkan itu sudah jelas tuh grand design itu sudah Viral di seluruh dunia Jadi Masing-masing eh, Negara mempunyai tujuannya eh, Kita sebagai Negara Islam itu harus Mempunyai tujuan yang jelas Bersama-sama memperkuat diri Memperkuat ukhuwah Islamnya Dalam mewujudkan Tujuan Islam yang Rohmataling alamin Kita mengajak kepada Kebaikan atau amar makruf dan menentang kemungkaran atau nahi mungkar. Apa yang dilakukan oleh Israel saat ini adalah merupakan kemungkaran yang nyata dan sangat besar. Para sidang Jumat yang kami hormati, demikian yang bisa kita sampaikan, kita berharap Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan perlindungan kepada kita semua dan kekuatan kita semua untuk menghadapi tiga ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, umat Islam, yaitu: ujian keimanan kita, ujian mengenai solidaritas Islam kita, dan ujian meraih keunggulan. Mudah-mudahan, keunggulan ini bisa kita. Peroleh apabila kita meningkatkan pendidikan di segala bidang kepada anak cucu kita, sehingga bisa meraih ketinggalan kita di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian, marilah eh, kita tutup dengan eh, khotbah ini barakallahu <tuh> walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was alim, alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mukminina wal mukminat al ahya'a minal mawt innaka ala kulli shay'in qadir ya allah ya tuhan kami perlilah perlindungan kepada kami dan uh, saudara kita yang ada di Palestina dan di negara-negara lain di mana umat Islam menghadapi kedoliman yang dilakukan oleh penguasa-penguasa penguasa setempat. Ya Allah, Ya Tuhan kami, berilah ampunan dan rahmatmu kepada Ismail Haniyeh dan para syuhada di Palestina, dan suhada di seluruh dunia yang menghadapi kedoliman dari penguasa-penguasa yang tidak suka kepada Islam dan umat Islam. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kabulkanlah segala doa kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi yang la'allakum tadhakkarun wa la akbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh